Apa hukum menyuruh Tok Bomo beri petunjuk harta karun yang tersembunyi seperti emas untuk diambil? Dia jumpa Tok Bomo, suruh Tok Bomo tunjuk arah mana ada harta karun. Bila ambil, jadi kaya kita. Jadi hukumnya harta ni tak ada salah nak kaya. Nah, kalau kita jumpa harta karun, boleh kita bayar zakat 20%. Nyak tu harta karun 20%. Kita gali di rumah, belakang rumah. Nak, nak tanah ubi. Tengok emas. Hak zaman dululah, zaman orang kapi. Jangan emas orang sebelah taruh. Nak, bos itu. Hak ada tanda-tanda bukan milik orang Islam. Nah. Katakan nilai-nilai sejuta. Zakat 200 ribu. Tak payah cukup hau, kena bayar selalu. Oh, banyaknya zakat. Dah apa yang mu beraluh, ngak boleh beri. Sayang nak beri orang 200 ribu. Mu 800 ribu. Berdekuk lagi. Nah, ingat tu. 10% zakat. Dah? 20%. 1/5. 20%. Dah? Baik. Dia nak minta harta karung. Dia suruh Tok Bomo tunjuk kat dia. Nak cari harta karung. Dia kata haram. Apa hukumnya? Hukumnya Tok Bomo ni yang bodoh. Yang beri kabar ke dia apa? Dah kalau mu pandai tunjuk harta karung, mu tunjuk ke diri mu lah anak-anak mu basak terik lagi. Nah, mu faham? Buat-buat mu lah, buat-buat anak-anak Tok Bomo. Ni Tok Bomo tukang tunjuk harta karung. Pakai ondakak buruk je. Faham tak? Dah kalau mu pandai Bomo sungguh, mu pergi tu cari sendiri je. Bapak beri kabar korang. Maknanya nawa. Ngaruk saja. Faham? Boleh kabar nombor ekor apa semua betul kalau teka first prize sama kalau Tok Bomo ni. Tok Bomo rumah macam gua ayam. Dah kalau boleh kabar nombor lah temu lah tikam dulu. Nak biar menang. Menangnya banyak ngaruk. Neh? Tu kalau nak lepas orang kena pandai kok. Nah, kita pergi dekat kedai-kedai supermarket apa semua dia camping kita obat jerawat. Sesge lah perempuan tu. Oh seksi-seksi kan, pun makan sop-sop. Dia tengok kita jerawat ada suti, dia tunjuk dia kaping gini abang belilah ni je molek sungguh. 49 riyal, baik jerawat jadi licin. Muka dia besar-besar sumbu basikal jerawat. Dah kita percaya. Memang kita dah percaya. Kalau molek mu pakai mu dulu ah. Tu kata. Ni kita juga. Malaikat Tok Bomo ni hak boleh tunjuk harta karun dia pakai oleh kota. Lain. Boleh tahan kira. Nah. Ni motosikal buruk. Kata pun je KK beri. Nah.